kita mau warnain mawar jadi warna gold. Ini keloknya namanya Design Master. Untuk kalau ini untuk tes flower aja, khusus peeloknya. Ini peeloknya khusus ya untuk fresh flower. Bisa mawarin bisa warna pink, warna putih. Tapi lebih bagus warna putih sih. Ini adanya pink ya udah pink. Ya. Ini biasanya kalau satu kaleng ini untuk 3 ikat mawar, 2 sampai 3 ikat. Usahain diratain biar kena semua. Kebelin aja, jangan nangis. Nah, bukannya gue harus negerin. Nah, habis itu satu-satu dah di kebelin lagi. Aduh, goyang-goyang ya udah. Santuy. Itu di sela-selanya masih banyak yang pink gitu. Iya, kan ini ditebelin satu-satu. Yang kalau saranku sih kalau mending om bulat emang nggak bisa. Udah matiin dulu. Udah. Nih pas dirangkainya mau war gold. Satu asis cukup ya, Mbak? Tuh, mawar gua. Iya loh, abis bagus itu. Bagus. Berapa tangganya? Jadi emas, emas rangkaian ya. Ini yang udah diwarnain jadi mawar gold. Ih, keren.
Ntar kita tunggu rangkaian nih ya.